Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam. Bergabung kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react satu video, yaitu daripada channel CNN Indonesia. Itu bukanlah satu klip ini yang bertajuk suruhnya berpetualang ke Afrika Van Java di Taman Nasional Baluran, guys. Nah, saya baru tahu kalau ada Afrika Van Java yang ada di Indonesia, guys. Tanpa basa-basi, ayo kita tonton video menarik ini. Berbicara akhir pekan, berwisata alam bersama hewan-hewan liar menjadi tantangan yang berbeda. Adrenalin dan juga indahnya alam akan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Anda harus merasakan Afrika Van Java. Afrika Van Java. Jawa Timur. Anchor CNN Indonesia Aziza Hanum akan menunjukkan bagaimana indahnya Afrika Van Java, Taman Nasional Baluran. Siapa yang belum pernah jalan-jalan ke Afrika? Sama dong, saya juga belum pernah. Tapi gak usah sedih, karena sekarang buat latihan dulu nih, saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke Little Afrikanya Van Java di Situ Bondo. Mau tau seperti apa? Makanya, ikutin saya terus. Let's go! Ini di Banyuwangi, bukan di Situ Bondo. Petualangan dimulai. Taman Nasional Baluran terletak di Kecamatan Banyu Putih, Situ Bondo, Jawa Timur. Rute termudah menuju Baluran adalah via Banyuwangi karena letaknya yang ada di perbatasan kedua kabupaten. Wah, ada gunung ya. Kawasan pelestarian ini memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi untuk penelitian, budidaya, dan tentunya pariwisata. Kawasan hutan kering seluas kurang lebih 25.000 hektar. Ini kawasannya panas ya guys. Mangrove, hutan hijau serta didominasi 40% hamparan savana. Tidak heran jika Baluran menjadi rumah bagi 444 jenis tumbuhan khas dan 26 jenis mamalia. Burung merak lagi ya. Sampai dong. Selamat datang di Afrika Van Java. Padang savana terluas dan terbesar di Pulau Jawa ini memiliki keunikan tersendiri. Karena di sini kita bisa langsung melihat satwa-satwa liar beraktivitas di habitat aslinya di alam bebas. Oleh karena itu, kita tidak bisa berinteraksi langsung karena bisa mengganggu mereka. Anda bisa lihat di depan saya lagi ada sekeluarga rusa yang sedang mengeksplor wilayah savana di sini. Ada satu rusa kecil yang lucu banget. Benar-benar macam Afrika ya suasananya ya guys. Ada hutan dikit, ada savana yang meluas ya. Saya diajak mengunjungi tempat observasi banteng Baluran. Nah, sekarang ini salah satu pojok rahasia dari Taman Nasional Baluran. Ini sebetulnya bukan konten dari wisata Baluran. Tapi saat ini saya mau sengaja datang ke sini untuk menunjukkan ada program konservasi breeding semi-alami untuk para banteng-banteng yang ada di sini. Karena kabarnya sekitar 2 tahun lalu survei terakhir menunjukkan ada sekitar 60 banteng yang tersisa di Taman Nasional Baluran. Dan semoga sekarang udah bertambah. Dan tentunya sistem ini juga bisa menambah populasi dari banteng. Yuk ikut ke dalam. Nah, sekarang saya mau nunjukin maskotnya Baluran, ikonnya Baluran yang ada di semua logonya Baluran. Ini dia nih jagoannya, namanya Doni. Tapi tahu nggak sih cara ngebedain banteng sama kerbau? Karena kan di sini persebarannya banyak sekali kerbau, banyak juga banteng. Dan karena mukanya mirip-mirip, apa sapi juga mirip, bahkan kebingung ngebedainnya. Gampang kok, kalau kerbau biasanya warna kakinya satu warna. Kalau banteng, kayak pakai Iya. Gitu. Tanduknya juga beda sih. Hari sudah semakin sore, perut pun sudah meronta.
Setelah lelah berpetualang, saatnya makan. Kebetulan saya sudah janjian nih mau sekalian diajarin cara masak salah satu makanan khas Banyuwangi. Tapi sebelum berpisah, tak lupa saya ucapkan sampai berjumpa lagi Baluran. Halo Bu Sri. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Akhirnya saya sampai juga Bu. Ini bikin lapar amat. Iya. Kita masak-masak apa hari ini? Rujak soto. Rujak soto. Oke. Rujak soto memang makanan khas dari Banyuwangi ya. Oke, mari kita masak. Ya. Apa aja nih Bu bahan-bahannya? Terdengar unik kan? Rujak soto adalah menu khas Banyuwangi yang merupakan gabungan rujak sayuran dan soto kuning. Oke. Ini rasa ya manis-manis ya guys. Ini nih salah satu rahasia gurihnya bumbu rujak, pisang kelutuk. Sudah tercampur semua bumbu dan sayur, masukkan potongan lontong dan aduk merata. Pasti dengan sedap guys, kacang. Pasti enak ya. Tiriskan, masukkan potongan daging atau ayam sesuai selera. Tuangkan kuah kuning, jangan lupa kerupuknya. Seporsi rujak soto sudah siap disantap. Dinikmati bersama es degan, amboy, tak ingin berhenti makan rasanya. Pasti ada kerupuk-kerupuknya guys. Setelah seharian saya berpetualang di Taman Nasional Baluran, sekarang saatnya saya menikmati memanjakan perut saya dengan sajian istimewa dari rujak soto ya Bu ya. Ini ada satu ungkapan khas Banyuwangi, kemarang nang pinggir sawah, ati girang demari desa. Artinya apa Bu? Hati senang, hati ngobrol, duduk-duduk di pinggir sawah gitu ya. Jadi seneng, udah perut kenyang, hati senang, pemandangannya juga mantap. Aziza Hanum, Banyuwangi, Jawa Timur. Hati senang gitu. Itu ada guys, video menarik tentang Afrika Banjaba yang ada di Indonesia guys. Nah saya baru tahu kalau ada umpama apa ya, itu umpama savana yang benar-benar menyerupai Afrika. Saya rasa kondisinya juga sama kayak di Afrika, keadaannya panas, terdapat juga tadi sebenarnya ada kayak gunung ya, gunung serta tumbuh-tumbuhan yang begitu mirip dengan kawasan di Afrika. Cumaan saya tidak jumpa lagi binatang-binatang liar ya, seperti singa, zirafah, kerbau ya ada, rusa ada. Mungkin tadi hanyalah sedikit shoots yang telah dilakukan oleh CNN, tetapi secara keseluruhan kita dapat merasai dia punya vibe itu guys, vibes seperti berada di Afrika. Naik mobil merentasi savana, terus ada sedikit kawasan hutan dengan apa suasana yang hangat-hangat itu, ya kita pasti akan apa mendapat vibe Afrika itu guys. Itu yang sebenarnya yang begitu mengujakan kita. Di mana Indonesia itu sebenarnya pemerintah itu coba untuk mempromosikan kawasan-kawasan yang ada di Indonesia itu dengan menghidupkan vibe Afrika ini. Saya percaya ini adalah satu video yang sudah lama, 6 tahun ke belakang. Mungkin saya rasa sekarang ini semakin banyak tumbuh-tumbuhan yang ada. Banyak lagi tempat-tempat yang dibangunkan, banyak juga binatang-binatang, hewan-hewan yang diimport ataupun dibawa masuk ke kawasan ini. Dan saya percaya ia menjadi satu tarikan yang benar-benar menguntungkan kawasan setempat, bahkan penduduk yang ada di sana guys. Nah, pastikan Anda pergi ke channel ini sebenarnya memberikan manfaat dan juga video-video yang menarik. Dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.